akar kayu jati yang biasa dijadikan kayu bakar oleh sebagian orang dan juga mungkin hanya dibuang karena merupakan limbah. Namun di tangan Angga Setiawan, seniman asal desa Sumberingin, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar ini, limbah kayu jati tersebut dijadikan aneka kerajinan bernilai seni tinggi. Umumnya kerajinan dari akar kayu jati dibuat tema hewan atau binatang. Untuk membuat kerajinan dari akar kayu jati ini tidak gampang dan mudah. Apalagi yang paling susah, yakni imajinasi untuk menentukan tema kerajinan. Awalnya akar kayu jati dibuat pola terlebih dahulu. Selanjutnya akar kayu jati dipotong menggunakan gergaji mesin untuk membuang akar-akar yang tidak terpakai. Setelah rangka binatang terbentuk, kemudian dipahat dan diukir sesuai tema yang diinginkan. Angga Setiawan mengatakan, ide awal membuat karena prihatin banyak akar kayu jati yang hanya dijadikan kayu bakar. Karena penasaran, ia kemudian mencoba berimajinasi untuk membuat kerajinan dari akar kayu jati. Untuk membuat kerajinan bertemakan binatang, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan, tergantung besar kecil dan juga motif dari objek yang dibuat. Kayu limbah, kayu bakar itu kalau di tempat sini bisa seperti ini mas, binatang mas, kebanyakan motifnya binatang. Susahnya kalau kita dari awal mas, kita melihat bentuk akar itu kan tidak sama. Itu pantasnya itu, pasnya itu buat binatang apa, seperti itu. Membuat ini paling lama 1 bulan, paling cepat 1 minggu mas. Hasil karya Angga Setiawan ini kebanyakan dipesan dari luar kota Blitar, seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Malang. Harganya juga bervariasi, mulai dari 1 jutaan hingga 4 jutaan, tergantung motif dan besar kecilnya tema yang dibuat. Selain orderan dari para pelanggan, Angga juga memasarkan hasil karyanya lewat media sosial. Dari Blitar, Muhammad Asrofi, Imron Danu melaporkan.